Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan minuman yang lagi viral, roasted milk tea ala chat time. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, saya akan buat jeli cincaunya lebih dulu. Ini saya sudah siapkan bubuk powder jeli cincaunya, kemudian masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, kemudian tuangkan airnya. Tambahkan juga sejumput garam, lalu diaduk hingga bercampur rata. Setelah itu masak jeli cincaunya di api sedang saja hingga mengental, sambil terus diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Nah, ini jeli cincaunya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Setelah itu diangkat dan tunggu hilang dulu uap panasnya sebelum ditempatkan ke dalam wadah. Ini saya sudah siapkan wadah tahan panas ya. Setelah itu tunggu hingga set jeli cincaunya, dan jika ingin lebih cepat setnya bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini jeli cincaunya sudah set, kemudian mau saya potong-potong bentuk dadu atau memotongnya disesuaikan selera saja. Dan jika sudah dipotong-potong, ini jeli cincaunya mau saya tempatkan langsung ke dalam wadah botol. Di sini saya sudah siapkan wadah botolnya, lalu tempatkan jeli cincaunya. Dan ini jeli cincaunya sudah selesai semua ditempatkan ke dalam wadah botol. Kemudian ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan teh hitam. Ini saya akan membuat kuah susunya. Dan ini tehnya mau saya tempatkan ke dalam wadah panci. Tambahkan juga gula pasir. Tambahkan juga gula palem. Setelah itu masak hingga gula larut atau menjadi karamel, dan ini sambil terus diaduk ya. Dan jika sudah larut gulanya atau menjadi karamel, kemudian tuangkan susu cairnya. Ini saya menuangkannya sebagian dulu ya. Kemudian aduk cepat hingga larut gulanya. Dan jika sudah larut gulanya, kemudian matikan apinya. Setelah itu diangkat dan disaring. Ini saya sudah siapkan wadah mangkok yang ukurannya agak besar, kemudian saring teh yang sudah dimasak tadi. Kemudian tuangkan sisa susu full creamnya. Tambahkan juga susu evaporasi. Lalu diaduk hingga bercampur rata. Nah, ini kuah susunya sudah siap digunakan. Kemudian ini mau langsung saja saya tempatkan ke dalam wadah botol yang sudah diisi jeli cincau tadi. Tuangkan susunya hingga batas botolnya.
Minuman roasted milk tea ini lagi viral banget dan ini cocok sekali dijadiin ide jualan apalagi di musim panas seperti ini. Dan ini rasanya enak banget, takarannya juga pas. Nah ini dia minuman roasted milk tea-nya sudah siap dikemas dan dijual. Dan supaya lebih cantik penampilannya, ini saya menambahkan label. Dan untuk harganya bisa dijual disesuaikan di daerah masing-masing saja atau disesuaikan dengan modalnya. Dan sangat mudah bukan cara membuat roasted milk tea ini, dan ini perlu banget dicoba karena ini rasanya enak dan segar sekali. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.